Ida memimpin upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-95 di halaman kantor Bupati Mempawah, Senin pagi 30 Oktober 2023. Pada momen ini, ia mengajak kepada generasi muda untuk terus bangkit dan tidak berleha-leha karena arsitek keberhasilan ada pada diri sendiri. Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-95 tahun 2023 di halaman kantor Bupati Mempawah, Senin 30 Oktober 2023. Bertindak sebagai Inspektur Upacara Bupati Mempawah, Erlina. Hadir juga Wakil Bupati Mempawah, Muhammad Pagi, beserta Forkopimda dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah. Melalui momen Hari Sumpah Pemuda ini, Bupati Mempawah mengajak generasi muda untuk terus bangkit dan tidak berleha-leha karena keberhasilan seseorang hanya dapat terwujud ditentukan diri sendiri. Pertama, tantangan pertama pada apa? Arsitek adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Jadikan itu dulu, baru kita bisa membangun daerah, membangun negara. Itulah yang harus menjadi pemuda yang harapan orang-orang atau pahlawan-pahlawan yang telah gugur mendahului kita dalam memajukan atau membawa kemerdekaan Republik Indonesia ini yang kita cintai. Sementara itu, perwakilan pemuda Muslim mengajak generasi muda untuk lebih giat lagi dalam menuntut ilmu sebagai bentuk penghargaan dan meneruskan perjuangan pahlawan terdahulu. Harapan saya sebagai pemuda, dari sebuah pemuda ini, supaya pemuda lebih aktif lagi lah mengembangkan jiwa-jiwa potensi mereka. Dan pemuda ini harus lebih giat lagi dalam menuntut ilmu, mengenang jasa pahlawan kita dahulu banyak sekali yang susah-susah untuk memerdekakan kita sampai mati-matian. Sekarang sayang sekali kalau pemuda-pemudanya tidak menuntut ilmu dengan rajin, lebih suka duduk di warung perkopian dan lain sebagainya. Rajin-rajinlah, khusus saya mengingatkan diri sendiri untuk pemuda menuntut ilmu lebih giat lagi. Erlina menambahkan, karena pemuda masih terus berproses, ia meminta agar generasi muda dapat menghilangkan rasa malas demi mewujudkan cita-cita, termasuk bersama pemerintah daerah membangun daerah dan bangsa. Dari Kabupaten Mempawah, Tim Liputan Ruai TV mewartakan.